2 hours later. Abang Ibai. Kalian tentunya bertanya-tanya kan kemana Abang Ibai selama ini? Kita lagi sibuk guys. Sekarang kita bermain lagi ya. Kira ini chapter 3. 24 jam. Ini maksud 24 jam ini waktu di granny ya, tempat granny-nya guys. Kita keluar. Ini versi freeze mood, freeze atau good mood. Jadi kalian bisa hidupin hidupin granny atau grandpanya, kalian bisa freeze atau kalian jalanin kayak gini guys. Ini kalau misalnya kita offin, dia jalan sendiri nanti. Oke. Kita mulai mencari-cari sesuatu. Kita cari sesuatu yang udah lama belum tercapai. Tengkoraknya masih seperti sama deh. Ini ada, tuas buat ini ya, buat kereta. Kita taruh sini aja ya. Ini keretanya ada di bawah juga. Kita taruh sini ya. Kita harus selesain misi-misi yang belum. Yes. Di sini keretanya, ini keretanya itu tadi tuas buat kereta ini kita taruh sana. Itemnya kosong guys. Kita masuk ke dalam rahasia. Oke, kita naik ke atas ya. Ini tuasnya udah ada di sini. Pintunya semua masih terkunci ya guys. Kita harus buka pintunya satu-satu. Thank you.
ya. Kita harus ingat barangnya satu-satu, ada fuse. Buat kalian yang mau download game ini, kalian bisa langsung komen aja ya. Nanti dikasih tahu caranya. Oke. Kita kasih good mood. Jadi grandnya bisa di freeze. Granny, grandpa, Slenderinanya kita bisa. Oke, kita ada weapon key di sini. Kalau yang ada isinya kita buka ya. Dia pasti ngeliat kita guys, karena ini kita freeze dia jadi nggak bisa bergerak. Kita harus ngeliat dulu guys, kita nyari senjata dulu guys. Thank you.
ini kita nih. Kita tutup. Apa nih? Generator kabel. Oke, ada generator kabel. Piano. Sekarang kita cek ruangannya satu-satu ya. Kita cek. Buat yang baru mampir jangan lupa di like, di comment, and subscribe ya. I need weapon K. Butuh weapon. Ini weapon K tadi adanya di bawah ya. Di lantai satu. Satu senjata guys. Detek. Kosong. Kosong. Oke. Ini weapon K ada di lantai bawah tadi kuncinya. Sekarang kita cek pintu kamar yang lain ya. Cek pelan-pelan ya biar nggak ada item yang kelewat. Oke, Poppy, thank you udah gabung. Jangan lupa di like, di comment, and subscribe. Ini dia ternyata grandpanya nyangkut di sini guys. Pas kita freeze ternyata dia yang berisik. Dia di situ guys, berantanya guys. Oh, ini dia bintang utama kita. Dia sudah standby di sini rupanya. Granny. Oh, kalian bisa lihat sendiri Granny ini. Dengan ciri khas tongkat baseballnya. Sekarang kita firewood. Oke, kayu yang ada di mobil tadi ya. Ini kita buka sekarang. Kita buka. Kita keluar ya. Kita ke lantai 3 ya. Lantai 3. Apa tuh lantai 3? Pakai kunci semua ya. Ruangannya tuh dikunci semua. Jadi kita harus pakai. Fuse. Oke, fuse-nya ada di bawah. Cek satu-satu. Nah, untuk ruangan sana kita harus pakai gini ya, pakai papan ya. Kita taruh sini papan. Kita ke loteng ya, naik loteng ini. Kita masukin itu, kita tidurnya gitu deh. Kita taruh ini. Di sini ada korek api. Berarti korek api itu buat bakar kayu bakar ya. Kayu bakar yang ada di sana. Di sini kita coba ngumpet.
kita aktifin si Granny dan Grandpa. Oke, kita ngaso dulu guys, kita santai-santai. Dia pasti lagi nyariin kita nih. Tuh. Tuh suara tapak kakinya kedengeran nggak? Kalau kalian mau jelas, kalian pakai handsfree guys. Itu jelas banget suaranya. Where are you? Tuh. Where are you? Ini sedang mencari kita. Apakah dia akan kesini? Kita tunggu guys. Kita tunggu sampai dia datang. Kita freeze aja dulu ya, takutnya nanti ke gap lagi. Oke, udah aman. Udah kita freeze. Sekarang kita bebas. Bisa keluar lewat jembatan ini. Di sini ada jembatan. Dan kita juga bisa lewat pulangnya pakai kereta yang di bawah itu. Kita ada dua pilihan. Kita bisa pakai kereta atau pakai itu. Ini juga ada. Oh, ada koin. Kalau ada koin berarti kita harus itu dong, naik kereta dong. Karena kan koinnya ini dua, apa tuh namanya, buat beli tiket ya. Oke, kalau ada koin di sini kita harus naik kereta berarti. Oke, kita ini ya ambil kayunya dulu ya. Kayunya tadi yang kedua ya. Oh, di sini deh. Kalian jangan langsung loncat ke bawah guys, bisa mati guys. Jadi kita harus perlahan guys. Ini ada plank. Kita taruh ke bawah ya. Loncat ke rumput ya. Nah, ini papan kita gunain buat ke kamar yang itu yang di atas yang ada lubangnya. Taruh di sini ya. Oke. Kita nyebrang. Kita ada kelapa. Cocok. Yeah.
ada teddy bear. Ini punya Slendrina, guys. Teddy bear kita taruh di sini dulu ya. Hup. Ini kalau kita hidupin Slendrinanya kita bisa kaget-kagetan ya. Cool. Ah ini dia weapon key. Kita butuh ini. Okay, biar bisa pakai senjata. Kita tembak si Granny atau si Grandpa. Pakai ketapel. Ini dia. Sling shoot. Cain aja dulu ya. Cain ruangan cat aja. Ada di depan. Ish, terkaget. Kita tembak. Ini buat yang di luar rumah ya. Elsa Sharma. Ada Elsa Sharma. Oke, thank you udah gabung, Esa Sharma. Jangan lupa di like, di komen, di share, and subscribe ya, Elsa. Elsa Sharma. Esa Sharma. Kita langsung ke ruangan depan, guys. Kita ke ruangan depan. Ada si Granny-nya tadi, guys. Thank you.
Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kita ambil ini ya. Oh, dia itu di pintu. Di sana korek. Mana ada ya? Kalian main normal nggak mungkin bisa main normal. Kalau kami kencang banget. Koreknya di lantai berapa korek ya? Bingung lah. Oh, Poppy lagi makan sambil nonton ya di rumahnya. Thank you Poppy. Sekarang kita tinggal cari kota kayu nih. Korek api. Korek apinya di mana tadi ya? Korek api.
Ayo guys, komennya dibanyakin guys, komen, di like, di share biar teman-temannya tahu guys. Ini game horror guys, game yang bisa kalian otak atik dan juga kalian keluar kalian. Tujuannya apa? Kita bakar kayu di sini biar burung yang di atas itu pergi, guys. Burung gagak. Kita usir burung gagak. Baru kita bisa ambil koin emas, koin tiket. Kita hidupin aja Granny sama Grandpa. Jadi bisa kembali.
dulu. Kita masuk dulu, guys. Pokoknya kita 24 jam main game ini. 24 jam. 24 hours. For in the game we play. Kita masuk dulu sini ya. Kita masuk dulu di sini. Kita mau ngopi-ngopi dulu, guys, di depan, guys. Ini terkotak-kotak. Aman. Aman simpel saja di sini. Emang enggak mungkin naik. Jadi ini ganti ruangan itu. Itu ruangan khusus Slenderina. Oke, okay, guys, kita freeze lagi grandpa sama granny-nya dan dilanjutin sama bini gue, guys. Nih, gue bakal ngebuka peti. Caranya? Ini turun mati nggak? Buka peti yang mana?
Ini apa ya?
masih ada 200.000. Kan? Masih ada 200. Listriknya. Oke guys, yang baru gabung guys, jangan lupa di subscribe, di comment, and like. Kita lanjut lagi. Linggis. Ini artinya linggis ya. Ini bukti peti-peti yang gak bisa peti yang mati. Sekarang kita naik. Ada break frame. Kok kita nggak bisa naik kereta ya? Oh, yeah, the mini-dollar.
Lagi nak mundur dia. Abang Ibai, kalian tentunya bertanya-tanya kan kemana Abang Ibai selama ini? Kita lagi sibuk guys. Sekarang kita bermain lagi ya, kali ini chapter 3, 24 jam. Ini maksud 24 jam ini waktu di Granny ya. Tempat Granny-nya guys. Kita keluar. Ini versi freeze mood, freeze atau good mood. Jadi kalian bisa hidupin hidupin Granny atau Grandpa-nya, kalian bisa freeze atau kalian jalanin kayak gini guys. Ini kalau misalnya kita offin, dia jalan sendiri nanti. Oke. Kita mulai mencari-cari sesuatu. Kita
cari sesuatu yang udah lama belum tercapai. Tengkoraknya masih seperti sama deh. Ini ada tuas, tuas buat ini ya, buat kereta. Kita taruh sini aja ya. Keretanya di bawah juga. Ya. Taruh sini ya. Kita harus selesaiin. Selesaiin misi-misi yang belum selesai. Harus dipecahin di sini. Kita harus pecahin, guys. Di sini keretanya, ini keretanya. Itu tadi tuas buat kereta ini. Kosong, guys. Kita masuk ke dalam rahasia. Oke, kita naik ke atas ya. Ini tuasnya udah ada di sini. Pintunya semua masih terkunci ya, guys. Kita harus buka pintunya satu-satu. Laki-lakinya, guys, kemungkinan ada banyak barang. Nah, kan nih ada fuse, inget ya, kita harus ingat barangnya satu-satu. Ada fuse buat kalian yang mau download game ini, kalian bisa langsung komen aja ya, nanti dikasih tahu caranya. Oke, kita kasih good mood jadi grandnya bisa di freeze. Granny, Grandpa, Slenderina nya kita
Weapon key. Oke, kita ada weapon key di sini. Kalau yang ada isinya kita buka ya. Weapon key, butuh weapon. Ini weapon key tadi adanya di bawah ya, di lantai satu. Satu senjata ya. Detek. Kosong. Oke. Ini weapon key ada di lantai bawah tadi kuncinya. Sekarang kita cek pintu kamar yang lain ya. Kita buka.
Cek pelan-pelan ya, biar nggak ada item yang kelewat. Oke, Poppy, thank you udah gabung. Jangan lupa di like, di comment, and subscribe. Ini dia ternyata grandpanya nyangkut di sini, guys. Pas kita freeze, ternyata dia yang berisik. Dia berisik itu, guys, berantanya, guys. Ini dia bintang utama kita. Dia sudah standby di sini rupanya. Granny. Kalian bisa lihat sendiri Granny ini, dengan ciri khas tongkat baseballnya. Sekarang kita firewood. Oke, kayu yang ada di mobil tadi ya, ini kita buka sekarang. Kita buka, kita keluar ya, kita ke lantai 3 ya. Lantai 3. Pakai kunci ini semua, guys. Buangannya tuh dikunci semua. Jadi kita harus pakai. Fuse-nya ada di bawah. Cek satu-satu. Nah, untuk ruangan sana kita harus pakai gini ya, pakai papan. Kita taruh sini papan. Kita keloteng ya, ini keloteng ini. Kita masukin itu, kita tadinya gitu deh. Kita taruh gini. Disini ada korek api. Berarti korek api itu buat bakar kayu bakar ya. Kayu bakar yang ada di sana. Di sini kita coba ngumpet. Kita aktifin si Granny dan Grandpa. Oke. Kita ngaso dulu, guys. Kita santai-santai. Dia pasti lagi nyariin kita nih. Tuh suara tapak kakinya kedengeran nggak? Kalau kalian mau jelas, kalian pakai handsfree, guys. Itu jelas banget suaranya. Where are you? Tuh. Where are you? Granny sedang mencari kita. Apakah dia akan kesini? Tunggu, guys. Kita tunggu sampai dia datang. Kita freeze aja dulu ya, takutnya nanti ke gap lagi. Oke, udah aman. Udah kita freeze. Sekarang kita bebas. Kita nanti bisa keluar lewat
jembatan ini. Di sini ada jembatan dan kita juga bisa lewat pulangnya pakai kereta yang di bawah itu, guys. Kita ada dua pilihan, kita bisa pakai kereta atau pakai itu. Ini juga ada, oh, ada koin. Kalau ada koin berarti kita harus itu dong, naik kereta dong. Karena kan koinnya ini dua, apa tuh namanya, buat beli tiket, guys. Oke, kalau ada koin di sini kita harus naik kereta berarti. Oke, kita ini ya ambil kayunya dulu ya. Kayunya tadi nyangkut di mana ya? Oh, di sini deh. Kalian jangan langsung loncat ke bawah, guys, bisa mati, guys. Jadi kita harus perlahan, guys. Ini ada plank. Kita taruh ke bawah ya. Nah, ini ada di sini ada rumput, kita bisa loncat ke bawah, guys. Kita loncat ke rumput, guys. Papan kita gunain buat ke kamar yang itu yang di atas yang ada lubangan. Kita taruh di sini ya. Oke. Kita nyebrang. Kita ada kelapa. Cocok. Ada teddy bear. Ini punya Slendrina, guys. Teddy bear kita taruh di sini dulu ya. Hup. Ini kalau kita hidupin Slendrinanya kita bisa kaget-kaget ya, guys. Cool. Ini dia weapon, guys.
kita butuh ini biar bisa pakai senjata, tembak si Granny atau si Grandpa, pakai ketapel. Slingshot. Elsa Sharma, ada Elsa Sharma. Okay, thank you udah gabung Elsa Sharma. Jangan lupa di like, di komen, di share, and subscribe ya Elsa. Elsa Sharma. Elsa Sharma. Kita langsung ke ruangan depan ya guys, kita ke ruangan depan yang ada si Granny-nya tadi guys. Thank you.
Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kita ambil. Kita ambil ini ya. Oh, dia kita di pintu. Sana korek. Kalian main normal nggak mungkin bisa main normal. Kalian main normal. Koreknya di lantai berapa korek ya? Bingung lah. Oh, Poppy lagi makan sambil nonton ya di rumahnya. Thank you Poppy. Sekarang kita tinggal cari kota kayu nih. Korek api, korek api, korek api. Korek apinya di mana tadi ya? Korek, korek. Korek api.
Ayo guys, komennya dibanyakin guys, komen, di like, di share biar teman-temannya tahu guys. Ini game horror guys. Game yang bisa kalian otak-atik dan biar kalian keluar. Tujuannya apa? Kita bakar kayu di sini biar burung yang di atas itu pergi, guys. Burung gagak. Kita usir burung gagak. Baru kita bisa ambil koin emas, koin tiket. Kita hidupin aja Granny sama Grandpa. Nanti bisa kembali.
suara gremi guys. Kita tangkap aja sini guys. Oke. Kita ngumpet dulu. Kita masuk dulu guys. Pokoknya kita 24 jam main game ini. 24 jam. 24 hours for in the game we play. Kita masuk dulu sini ya. Kita masuk dulu di sini. Kita mau ngopi-ngopi dulu guys di depan guys. Ini terpotong dulu. Entahlah. Aman. Aman sentuh saya dia di sini. Emang enggak muncul lagi. Jadi ini ganti ruangan itu. Itu ruangan khusus Slenderina. Oke guys, kita freeze lagi grandpa sama granny-nya dan dilanjutin sama bimbing gue guys. No. Nih,
dia bakal ngebuka peti. Caranya? Ini turun mati nggak? Buka peti yang mana? Ini apa ya? Thank you.
ada 200.000. Ya, masih ada 200. Listriknya. Oke guys, yang baru gabung guys, jangan lupa di subscribe, di komen, and like. Kita lanjut lagi. Linggis. Ini artinya linggis ya. Ini peti 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 ya. Peti peti ya. Ada break frame. Kok kita nggak bisa naik kereta ya? Kita harus lewat.
Ini lagi pada ke toilet nih guys. Keduanya belum denger. Makanannya juga ya. Kita keluar aja deh.